Hindari Narkoba, Gerakan Nasional Anti-Narkoba yang dikenal dengan GRANAT, menghimbau generasi milenial dengan menggelar Deklarasi Milenial Anti-Narkoba di Danau Cimbago, Kota Padang, Minggu 3 Maret 2019. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan, menciptakan generasi milenial yang bebas narkoba, generasi milenial yang sehat, generasi milenial yang bermartabat, generasi milenial yang berkualitas. Dalam sambutannya, Ketua Umum GRANAT Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa tujuan dari diadakannya deklarasi ini untuk mewujudkan generasi milenial bebas narkoba yang sehat, bermartabat, dan berkualitas. Mari kita perangi narkoba. Ananda akan menjadi pemimpin republik ini. Ananda adalah akan menjadi orang-orang yang akan berkiprah di kementerian legislatif, bahkan bisa menjadi presiden ke depan. Pemerintah mencanangkan bahwa tahun 2045, 100 tahun Republik Indonesia, Indonesia akan menjadi 5 besar dalam segala hal. Siapa itu nanti 2045 adalah ananda semua yang saat ini sedang melaksanakan Deklarasi Milenial Anti Narkoba. Deklarasi Milenial Anti Narkoba. Kami generasi milenial Sumatera Barat. Kami generasi milenial Sumatera Barat. Berkomitmen. Menjadi generasi penerus bangsa. Menjadi generasi penerus bangsa. Yang senantiasa. Menumbuhkan sikap patriotisme. Menumbuhkan sikap patriotisme. Dan cinta tanah air. Dan cinta. 3, 2, 1. Deklarasi ini dilakukan dengan komitmen anti narkoba yang ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Padang, Wali Kota Solo, Majelis Ulama Indonesia Sumbar, Kejaksaan Tinggi Sumbar, Kementerian Agama Sumbar, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, dan Perwakilan Milenial oleh Ali Akbar, Sekretaris Negara BMKM Universitas Andalas. Acaranya sangat meriah banget, ramai ya dikunjungi orang. Hujan tadi jadi agak ada kendala gitu ya kan. Ya mudah-mudahan anak-anak muda sekarang gak ada yang kena narkoba, jadi generasi yang baik-baik. Oke, untuk mengajarkan gimana sih anak muda tuh supaya gak kena narkoba gitu. Semoga dengan diadakannya deklarasi ini dapat menyadarkan generasi muda akan darurat narkoba. Hidup sehat dan terhormat tanpa narkoba. Sumahayati dan Huswatun Hasanah dari Padang, Sumatera Barat melaporkan untuk Genta Andalas.